Laper nih, mau masak Indomie dulu ah. Eh, tunggu. Cok Indomie aku. Lo, udah habis nih. Oh no. Ya udah deh, aku beli di Indomaret. Nah, untung aku ada buka Indomaret di dekat sini. Loh, apa yang terjadi? Indomaretku kenapa hilang? Oh no. Ini pasti perbuatan Atun. Dia suka prank orang. Mana itu Atun? Atun! Kenapa, Mon? Huh? Indomaretku hilang. Kamu pasti pelakunya, kan? Kamu hilangin, kan? Kamu jahil. Hilang Indomaret. Ini keterlaluan. Apa-apaan? Aku malah nyentuh Indomaret kamu. Indomaret kamu mana? Kemarin kan kamu bangun gede sekali videonya. Hilang. Ada di tempat channel kamu, kan? Hilang. Kamu mana, pasti mana? Hilangin, Tun. Soalnya di grup kita itu cuma ada aku sama kamu. Gak mungkin. Gak mungkin lah. Coba mana? Oh, iya. Mon, ngapain juga aku hancurin tuh kamar kamu? Aku juga suka beli nomi di sini. Jadi siapa yang bikin kalau bukan kamu? Gak tahu, Mon. Ini aku pengen tanya sama kamu dulu, Mon. Kamu pastikan lakuin sesuatu makanya hilang. Gak ada. Ya udahlah, belanja di warung aja lah. Aku mau kembali tidur. Gak mau, aku mau Indomaret. Indomaret aku bangun 2 jam hilang. Terus mau gimana? Beneran gak ada, Mon? Bangun Indomaret lagi, aku gak mau tahu. Loh, kenapa jadi aku yang bangun, guys? Mon. Aku juga kalau mau bangun juga aku gak mau bangun Indomaret. Aku lebih suka Alfamart. Aku maunya Indomaret, pokoknya Indomaret. Gak mau, kalau mau aku bangun, aku gak bangun Alfamart di sini dan tidak Indomaret. Dan Alfamart aku akan lebih bagus dari punya kamu. Gak mungkin. Oh, gak percaya? Ya udah, guys. Hari ini aku akan bangun Alfamart yang lebih bagus dari punya si Momon. Nah, karena di sini sudah tidak ada bentuk punya si Momon, yang pengen nonton, tonton aja di videonya si Momon ya, guys. Oke deh, kalau begitu, sini kamu. Di sini aku akan bangun Indomaret yang Indomaret apa yang lebih besar daripada Indomaret kau? Indomaret. Gak mau. Pertama-tama kita akan bikin dulu lebarnya. Aku mau lebarnya benar-benar gede. Oke, sudah jadi seperti gini. Sekarang saatnya kita akan bagian bawahnya dengan warna lantai ya. Kita akan bangun dengan cara yang sangat simpel. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Tepepe. No. Ya ampun. Oke, sisa sedikit dan tinggal taruh. Tok 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 tok. Nah, makanya kalau mau bangun-bangun, Mon, pakailah itu komen-komen biar gampang, guys. Yang setuju kasih like dulu, guys. Banyak ngemeng lah. Nah, ini sekarang kita pakai white concrete. Nah, dari sini itu adalah 1, 2, 3. Jadi kita kan bangun ini seperti mall, Mon, supaya banyak yang datang entarnya. Kalau enggak bisa bagian yang datang. Entar cewek-cewek mana yang mau datang sini. Udah tanya siapa yang bangun. Ini cuma kita doang aja yang gak ada manusia lain. Bodo amat. Nah, bagian sininya baru kita bikin jendela-jendela, Mon. Tuh, taruh jendela. Nah, pas kan. Tuh, lihat tuh. Gini baru namanya jendela. Terus kita taruh kaca-kaca nih. Ada kaca gak sih dia? Ada dong. Ya, ini kaca Alfamart ya, guys. Aku tidak berbohong, guys. Kaca Alfamart. Itu. Oh, kaca Alfamart. Bisa itu marah deh. Bodoh amat. Tuh, lihat tuh. Warnanya itu adalah warna biru seperti Indomaret. Kenapa Indomaret? Oke, kita pakai rek konkrit sebelah atas, Mon. Sebelah sini aku akan taruh rek konkrit seperti gini. Sama di bawahnya akan kukasih yang warna yellow. Mon, di sini masih kurang satu blok ke atas, Mon. Tambahin lagi dah. Ya, aku sembari bikin dulu di sini. Kita juga taruh seperti kaca-kaca lagi di sini. Biar lebih ASVG boy. Bener gak sih, Mon? Kamu ngerti kan ASVG boy? Jadi kalau kita perhatikan ya, guys, ya, Alfamart itu bagian bawahnya dan bagian atasnya itu merahnya lebih banyak ya, begitu ya. Oke, Mon, setelah aku pikir-pikir bagian bawah sini aku pengen bikin tempat nongki-nongki, Mon. Gimana kalau kita bangun seperti begini? Nah, lalu bagian atasnya juga kita naikin lagi seperti begini. Nah, ini keren ini kayaknya ya.
tapi kalau dilihat-lihat kalau bagian sini kayak ada yang salah guys. Aku perbaiki dulu guys ya. Oke. Okay? 1 2 3 let's go. Nah, kayak gini baru bener ya guys ya. Kamu mau bikin apa ini? Mejanya. Meja kok di lantai. Sembarangan emang si Momo. Suka dia aja. Nah, kayak gini, kamu lihat. Oke lah. Bagus ya, cobaan. Oke, Mom. Nah, di sini kita akan taruh logonya, guys ya. Nah, ini penting sekali. Kita harus taruh logonya si Alfamart. Nah, aku rencana taruh di sini, guys. Nah, begini ya. Wes. Memang mantap nih Alfamart kita ya. Nah, setelah seperti begini, guys. Nah, di sinilah ya aku mau bikin sangat berbeda sekali dengan punya si Momon pastinya ya, guys ya. Yaitu di sini kita akan bangun lantai 2-nya. Inilah Momon the Alfamart pula Alfamart. Nama. Luar biasa sekali ya. Alfamart dalam kita. Di mana lagi ya Alfamart segede ini? Alfamart berterima kasih ya sama gue. Bener gak sih, Mon? Dia habis biaya ini, cuma jual kerupuk sampai 2 lantai ini. Alfamart harus berterima kasih, Mon. Kasirnya dong. Kasirnya tuh kayaknya di depan sini ya, Mon. Kayaknya aku berpikir ya. Seharusnya satu pintu tuh, kasirnya itu di dekat pintu supaya gak ada maling. Iya, ini kasirnya di sini loh, di sini. Nah. Aduh, kurang apa terus, coba? Aduh, ini ada komputer enggak? Kasih dong komputernya. Ini ke Alfamidi, Alfamart Mall. Komputer minimal kasirnya 2 dong. Aduh, gimana ini? Ini komputernya pakai komputer Indomaret lagi. Udah, yang penting kau jangan kasih tahu. Sudah, selesai. Ini anak ini betul-betul ya. Bikin pusing kali dia, guys. Kasirnya itu satu taruh sini. Mon, kasir satu di sini. Satu lagi kasir di sini ya. Ini kan pintu keluar kau bilang kan? Ini yang jarum cepat, ini jarum lambat. Gitu, ini kasirnya 3 ini. Oke, ini kayak cukup sih. Ini bagian sini gua tutup deh. Oke, ini aku tutup ya. Let's go. Ini mau tutup kah? Tutup dong. Kalau enggak ntar hujan masuk angin, Mon. Oke, langsung terang benderang, Mon. Oke, siap. Bagian atas sudah. Dan bagian sini kita tinggal permak lagi, guys ya. Oke. Permaknya pakai blok kita isi. Jadi gini ya, Mon ya. Jadi ini bukan pakai blok kita isi, Mon. Memang di sini dia katanya barusan telepon aku, katanya belum dibuat itu spanduk-spanduknya. Tapi aku ada cara. Ya, aku sengaja taruh begini. Nah, habis kita taruh di sini. Benar gak? Hebat gak? Hebat deh. Mau gini besar tulisan kecil kali ya. Aduh, aku jatuh deh. Jatuh deh. Aku tau gak apa itu. Itu adalah tempat es krim. Astaga. Oke, Mon. Bagian luarnya sudah mantap-mantap. Alfamartnya sudah oke. Ini adalah Alfamart yang aku buat pada hari ini. Ayo sekarang kita bikin dalamnya, Mon. Let's go, Mon. Oke. Baiklah, teman-teman. Untuk bagian dalamnya, kita di sini spawnnya semuanya adalah spawn freezer. Ya ampun, kenapa sih harus miring semua? Oke, es krimnya sudah jadi, guys. Dan di sebelah-sebelah sini tuh kayaknya kita kasih sesuatu biar kelihatannya tidak kosong ya, teman-teman ya. Oke, kita taruh ini saja. Nah, seperti begitu ya, guys ya. Biar kelihatannya tidak ada yang kosong, teman-teman. Oke, lalu sebelah sini supaya tidak kelihatannya itu kosong, kita kasih ini, guys ya. Sebenarnya buat apa sih? Gak tahu, guys. Intinya ya supaya nggak kosong aja. Gitu ya, teman-teman ya. Habis itu baru bagian sininya kita kasih rod ya, biar ada sedikit lampu-lampu di sana. Okay. Biar bagus, guys. Nah. Keren. Bagian es krimnya sudah kelar, guys. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang lain, yaitu kulkas ya, teman-teman ya. Kalau seperti kita tahu, di bagian-bagian belakang sini semuanya seharusnya itu adalah penuh dengan kulkas, guys. Jadi sebelah sini kita taruh kulkas. Ah, miring pula ya. Kulkas ya. Nah ya sudahlah, guys, kita daripada pusing-pusing itu kita bikin ini aja deh biar kelihatan bagus-bagus ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Jadi ada sedikit penghijauan di sini, guys. Oke, seperti begitu. Bagian sini agak kurang, kita hilangkan aja. Oke, sekarang kita akan bikin di sini juga adalah tempat antrian, guys. Oke, Tan, udah selesai nih. Kenapa? Coba naik ke atas. Kamu bikin apa sih? Kenapa jualan kamu di atas jualan aku? Iya. Kenapa jadi buka warnet? Mon, kau buka warnet di sini tuh nggak cuan lo. Kalau tarik Indomie, mereka nggak suka. Gini. Sebentar, iya, aku tahu ini, Mon. Justru di depan sini aku mau jualan Indomie dan jualan minuman, Tun. G-
Gini-gini pakai ini aja, Mon. Pakai slap. Nih, pakai ginian, Mon. Kau lihat, Mon. Ah. Harus ada penjualnya juga dong. Oh, sabar. Kamu lihat. Loh. Satu bungkus doang mana bisa kayak gini dong jualannya. Maksudnya ya itu taruh di bawah. Nah. Mana ini aneh ini? Ini yang di sini tuh yang begini-begini. Lihat tuh, kasih mereka lihat. Seru kan? Noh. Begitu. Jadi kelihatannya wih, sambil main wih Indomie. Kalian kardusnya ya tuh. Ini kardusnya. Ya ampun. Enggak, ya ampun jelek banget. Nah, begitu. Aku udah kepikiran juga tuh bagian atasnya. Apa? Nah, ini Mon, gantungan yang kedua taruh ini tuh. Oh, seneng enggak mereka? Seneng pasti. Iya, betul, Ton. Ini kan warnet, kayak gini-gini yang dijual, Mon. Ton, apa? Kita harus taruh gantungan sampo juga di sini, Ton. Jualan sampo, sekalian mandi dia di sini. Enggak ada tempat mandi, Mon. Nah, untuk sebelah sini kita jangan begini, Mon. Nah, kita kasih begini, Mon. Kita kasih begini-begini di sini. Jangan. Bagusan taruh ini, tuh. Taruh apa? Aqua. Jangan taruh aqua ya. Ini dong. Salah lah. Salah lah. Ya ampun. Ya, Ton. Iya. Kartu saya sekalian, kartu dia. Jangan. Jelek bener ini anak ini. Oke, sekarang kamu taruh lagi gantungan satu lagi di sini, Mon. Dari sini sampai sono, Mon. Cari yang kayak snack-snack lagi, Mon, ya. Oke, udah cakep nih. Tapi bebekku udah bagian selesai. Ini, bagian ini kayaknya ada kurang sesuatu, Mon. Kayaknya kita jangan taruh begini deh. No, sudah kelar ya, teman-teman ya. Bagian atasnya jadi keren-keren banget seperti begini dong. Memang muantap-muantap. Warnet Alpha Mart. Keren sekali. Oke, jadi udah semua udah kelar. Dan yang pastinya belakang sini itu selalu mereka jual rokok itu selalu di sini, guys. Jadi bagian sini tetap harus menjadi tempat jualan rokok, guys. Kita langsung taruh di sebelah sini. Taruh sini sama sini, guys. Nah, rokok itu biasanya paling gede, guys. Sama di sini juga kita kasih rokok. Sep. Nah, seperti begini ya. Nah, gini kan. Oh, seberapa keren ya. Wih, mantap sekali ini. Tengahnya nggak taruh? Taruh lah pasti. Tuh. Keren loh, ya ampun. Nah, setelah itu baru kita baru bikin tenan-tenannya, Mon. Ya. Okay. Di bagian sininya itu kita taruh sesuatu yang namanya Indomie, Mon. Oke. Set. Nah, untuk bagian atasnya kita kasih dus Indomie. Sep. Nah, seperti begitu. Jelek banget ya. Janganlah ya. Jelek banget. Nah, kayak gini mau gimana, Mon? Enggak, sekalian bikin tempat masaknya aja, Tun. Jadi mereka bisa masak seperti lempeng ini. Ini kan memang supaya beda-beda loh. Ya ampun. Oke, sekarang kita taruh yang lain lagi. Oke, selanjutnya, Mon. Di sini tuh kita harus taruh yang namanya rak sereal. Tapi ngomong-ngomong ya, Mon. Ini kayaknya sayang banget ya. Mendingan kita maksimalkan aja ya. Bener gak sih? Iya, kayak gini lebih cakep, Tun. Lebih berisi dia. Iya, lebih berisi ya. Oh iya, betul juga. Yeah. Oke, Mon. Nah, bagian sini kita taruh obat-obat. Nah, begini. Obat-obatan. Oke, guys. Selanjutnya kita kasih gula pasir sebelah sini deh. Nah, begini ya. Oke. Ini gula pasirnya. Gula pasir kita bikin agak tinggian dikit. Sama gula pasir langsung minyak di sebelah sini, guys. Kita di sini kita akan taruh susu bendera, guys. Oke. Oke, bagian sini sudah, guys. Yaitu adalah bagian coklat, bagian gula, bagian Indomie. Dan di sini juga ada bagian minyak sama susu. Bisa lebih kita taruh sari roti. Oke, sari roti sama selai. 2 hours later. Oke, guys. Jadi sudah selesai semuanya. Kalian bisa lihat dari sebelah sini sampai sebelah sana. Jadi ada tempat duduk-duduk gini, ada penjual kedai dagingnya, dan di sini ada Alfamart, di sini ada tempat duduk-duduk juga. Di sini aku taruh sedikit itu kayak apa ya? Kayak akuarium kecil gitu ya, Mon ya. Keren sekali nih. Nah, kita kurang sesuatu ini nih. Bukan Alfamart nih, supermarket. Bukan ya Alfamart ya. Nih tunggu, Mon. Satu lagi, Mon. Alfamart karyawan. Inilah yang membuat dia menjadi Alfamart. Nah, kita sebelum taruh, kita kasih lihat dulu. Jadi inilah dari sebelah sini, guys. Kalian lihat. Wow,
Di sini ada jual-jual semua, banyak barang sekali. Dan di sini juga ada kayak tanaman-tanaman dan begini Indomie-Indomie. Di sini banyak tempat minuman, guys ya. Dan kalian bisa ngelihat di sini juga bagian ada beras-beras, semuanya mainan-mainan Hot Wheels dan semuanya udah lengkap di sini ya, guys ya. Semuanya udah mantap sekali menurut aku ya. Oke, kita coba lihat atas sekali lagi, guys. Untuk di atas seperti begini, guys ya. Warnet-warnet yang sangat mantap sekali. Ini buat kasih momon, guys. Oke, dari warnet Alfamart. Ini baru pertama kali Alfamart buka warnet ya, guys ya. Sebelumnya nggak pernah dia, guys. Dan setelah selesai semuanya ini, yang kita butuhkan di sini adalah karyawan Alfamart. 1, 2, 3, let's go. Ini karyawan Alfamart. Ini Indomaret. Karyawan Alfamart. Ya, sudahlah ya, sudah. Ya, sudah. Aku juga tidak meng... Anak kecil. Ya, pokok suruh anak kecil jadi karyawan. Kenapa anak kecil jadi karyawan, guys? Oh, no. Ya udahlah, sekeluarga lah mereka lah. Sekeluarga. Ya. Ini cowok sama cowok. Sekeluarga dari mana ini? Kebetul. Ya, sudahlah, Mon. Tidak ada cewek sama sekali, Mon, di sini, Mon. Ya, sudahlah. Jangan saling bertatapan kalian. Stop. Dia bilang, itu anak kita, guys. Oh, ya ampun. Stop, guys. No, tidak. Oh, tidak. Ini nggak benar. Ini salah, tidak benar, guys. Nah, aku ada satu hal aja yang aku lupa, guys. Yaitu di setiap tempat di Alfamart gitu, pasti ada Kinder Joy. Itu ya. Jadi aku kelupaan, guys. Sama di sini kasih sesuatu yang namanya herbal ya. Herbal, guys. Oke, udah selesai, guys. Jadi begitulah Alfamart buatan aku dan Momon. Menurut kalian gimana? Coba kalian tuliskan di kolom komentar kira-kira nilainya berapa ya, guys ya. Ya sudah deh, guys. Karena ini video udah terlalu panjang, jadi kita sekian dulu video kita pada hari ini dalam membangun Alfamart Mall ya, guys ya. Kita bertemu lagi next video berikutnya.